Nama-nama hewan yang ada di laut. Ini adalah paus biru. Makanan pokok untuk paus biru adalah krill, meskipun mereka juga memakan copepoda dalam jumlah kecil. Spesies zooplankton ini dimakan oleh berbagai paus biru dari satu samudra ke samudra lain. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau memiliki corak garis-garis seperti harimau pada tubuhnya yang memudar seiring bertambahnya usia. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba memerlukan adaptasi tingkah laku untuk dapat bertahan hidup di air laut. Adaptasi yang dilakukan yaitu muncul ke permukaan secara periodik untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki ciri-ciri tubuh yaitu tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan barakuda. Ikan barakuda termasuk jenis yang berbahaya. Mereka bisa menyerang penyelam yang mendekat. Namun, saat berada di dalam kelompoknya, mereka tidak terlalu agresif. Ini adalah paus orca. Paus orca menjadi predator teratas karena tidak ada yang menjadikan paus orca sebagai mangsa di laut. Untuk makanannya sendiri, paus orca memangsa ikan, anjing laut, hiu, dan paus. Ini adalah hiu penjemur. Satwa ini bermigrasi dan bergerak lambat. Sering terlihat di dekat dengan permukaan dengan mulut besar yang terbuka untuk menyaring zooplankton dari air laut. Ini adalah belut pelikan. Ciri belut pelikan yang paling menonjol adalah mulutnya yang besar jauh lebih besar dari tubuhnya. Mulutnya berengsel longgar, dan dapat dibuka cukup lebar untuk menelan ikan yang jauh lebih besar. Ini adalah ikan bluteng. Ikan bluteng tinggal di lautan dangkal yang dekat dengan terumbu karang karena di sanalah makanannya berada. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah salah satu hewan yang hidup di laut. Cumi-cumi memiliki tentakel yang pendek dan dapat berkerut dengan cepat. Ini adalah ikan badut. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ikan ini biasanya mengkonsumsi plankton dan alga.
Ini adalah penyu. Penyu itu mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Laut yang sehat akan menjadi habitat berjuta-juta ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Ini adalah hiu martil. Hiu martil sangat andal berburu mangsa. Mangsanya ikan pari, udang-udangan, serta cumi-cumi. Meski demikian, hiu martil tidak membahayakan manusia. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji termasuk ikan air tawar yang berkembang biak dengan bertelur. Makanan hiu gergaji berupa ikan-ikan berukuran sedang atau kecil. Ini adalah lobster. Lobster merupakan hewan yang masuk ke dalam crustacea atau udang-udangan yang memiliki kulit yang keras. Ini adalah kuda laut. Kuda laut jantan adalah pihak yang berperan untuk mengandung dan melahirkan, bukan betinanya. Ini adalah football fish. Ikan ini merupakan ikan penghuni laut dalam. Ikan ini memiliki antena di atas kepala yang merupakan ciri khas ikan ini. Ini adalah gurita. Gurita mempunyai kemampuan beradaptasi dan menyamar dengan sekitar. Ini adalah ikan moris. Ikan moris merupakan ikan penghuni umum di terumbu dan laguna tropis hingga subtropis. Ini adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah ikan yang hidup di luar landas kontinen di laut terbuka. Ini adalah kelomang. Kelomang memerlukan rumah atau cangkang. Mereka terlahir tanpa cangkang, dan harus rajin mencari cangkang untuk ditinggali. Ini adalah ikan kepe auriga. Ikan ini biasanya memakan cacing laut, anemon, polip karang dan ganggang. Ini adalah ikan kepe-kepe. Ikan ini banyak ditemukan di sekitar terumbu karang di Laut Atlantik, Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah ikan layaran. Ciri khas ikan ini adalah moncong yang memanjang,
dan cara berenangnya yang sangat cepat.